Serabi merupakan salah satu makanan tradisional yang mudah dibuat dan cukup digandrungi saat ini. Kelezatan rasanya mampu mengundang perhatian dari banyak pecinta kuliner untuk mencicipinya. Ditemui wartakotalife.com, Teguh merupakan anak pemilik dari pendopo Serabi Hijau mengatakan bahwa usaha yang dirintis ayahnya ini sudah berdiri sejak tahun 2019 lalu. Dari tahun 2019. Dari tahun 2019. Oke, berarti udah hampir 3 tahunan ya? Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Nah, Mas, kalau untuk variannya ada apa aja nih, Mas? Kita ada pandan, durian sama nangka. Jadi ada 3 ya? 3 rasa. Ada 3 rasa, pandan, durian sama nangka. Oke. Kalau untuk jam operasional nih, Mas? Kalau hari Senin sampai Jumat kita buka jam 9 sampai dengan jam 8 malam. Jam 8 malam. Kalau hari Sabtu Minggu kita buka jam 7 sampai jam 8 malam. Jadi lebih pagi gitu lebih ya. Kalau weekend. Nah, Mas, kalau untuk ini kan proses pembuatannya juga langsung dilakukan di sini gitu ya. Berarti kalau proses pembuatan juga sama dari pagi juga sesuai sama dengan permintaan gitu ya. Jadi kita fresh gitu, Kak. Langsung. Langsung ya. Iya, betul. Langsung dibuat. Langsung dibuat. Oke. Kalau untuk tadi kayak ada bahan-bahannya tuh pandan sama daun suji. Daun pandan, daun suji. Untuk warna. Warnanya, iya, untuk warna hijau. Warna. Jadi kita pakai daun suji sama daun pandan. Daun pandan. Kalau untuk bahan utamanya juga ada tepung terigu. Tepung terigu. Apa namanya? Santan ya, pakai santan. Pakai santan pake juga santan. Ya. Terus tadi kayak tadi di mixer, baru nanti langsung dibakar pembakaran. Oke. Kalau untuk stok kayu bakarnya juga di sini ada langsung ya, Mas, ada ya? Pengantar. Oh, ada langganan gitu ada ya. Langganan. Ada. Jadi misalkan kayak seminggu sekali kayu diantar. Mm-hmm. Sama dari Bekasi juga atau? Dari Bekasi. Dari Bekasi masih. Oke. Kalau untuk harganya nih, Mas? Kalau untuk pandan kita harganya 25. 25 satu boxnya? Ya, satu box kita isi 10. Isi 10. Kalau yang durian sama nangka 30. 30, jadi bedanya 5.000 aja ya? Beda 5.000 aja. Oke, kalau online juga bisa online ya melalui? Bisa, kita ada Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Oke, siap. Mas, ini kan makanan, bisa dibilang makanan tradisional ya? Harapannya apa sih ini, Mas? Kan banyak nih makanan-makanan luar gitu, mau makan kekinian. Ya, harapan kita untuk makanan tradisional jangan sampai kita langkain gitu kan. Kita ada terus, eksis terus. Dan anak muda juga harus cobain ya, jangan terpengaruh. Ibaratnya jangan sampai kita gak nyoba gitu. Oke, siap. Terima kasih ya, Mas. Pendopo Serabi Hijau yang berlokasi di Jalan Baru Perjuangan nomor 21, Teluk Buyung, Bekasi Utara ini ramai diburu pembeli. Adapun 3 jenis varian kuah serabi yang ditawarkan di kedai tersebut yakni serabi durian, serabi pandan, dan juga serabi nangka. Harga yang dibanderol juga sangat terjangkau untuk satu porsi isi 10, yakni serabi pandan seharga Rp25.000, sedangkan untuk serabi durian dan nangka dibanderol dengan harga Rp30.000.